jutsu terakhir. Selai no ichi. Jangan petir petapa, bro. Yo, hello teman-teman semua, selamat datang. Hari ini kita bakalan mencoba semua jutsu dan combo-combo dan jurus-jurus dari Jinchuriki yang ada di game Naruto yang terbaru ini ya. Naruto Ultimate Ninja Storm Connection. Jadi, kita langsung saja masuk ke dalam gamenya ya. Tanpa berlama-lama lagi. Hai, langsung. Oke, kita masuk ke karakter yang pertama. Gaara ya. Gaara Shippuden, guys. Sebelum dijemput sama Deidara. Coba dulu combo pertama. Oke, kita masuk ke combo keduanya. Oh, itu combo pertamanya. Kita masuk ke combo keduanya. Bola jebret jebret jebrot jebret jebret gitu guys. Kita coba combo ketiga. Sabaku hiu. Jutsu pertama. Oke. Jutsu kedua. Sabaku hiu. Jutsu pamungkas. Jutsu pamungkas itu ada tiga ya. Kita coba ya. Tiga tiga. Tuh, boy. Ayo kita coba ninjutsu kedua dari Gaara. Jutsu pamungkas. Tertusuk cok. Oke, ini ninjutsu ketiganya. Sabak susu. Yuk. Awakening. Suka aku lah, fix. Wih, suka aku coy, bener. Gooks. Combo ya. Damn, son. Jutsu pertama. Hah? Hah? Kok tidur? Coba. Hah? Hah? Kok tidur sih? Jutsu kedua. Ngapain tidur? Jutsu keduanya biju dama cuy. Oke, kita masuk ke karakter kedua Gaara bocil ya. Karena ini masih jadi Jinchuriki juga dia. Damn bro. Oke, combo kedua. Dari combo pertama ya. Oh, dijatuhin gitu cuy. Combo ketiga. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Aku susu. Damn bro. Ulti pamungkas. Jutsu pamungkas. Sabak taiso. Awakening. Kagak jadi Jinchuriki boy. Komboy juga masih sama ya. Masih sama guys. Yes. Sama tuh. Oke, kita masuk ke karakter ketiga Yugito ya. Ini buntut kedua mata tabi. Ini coba dulu kombo-kombo. Cepet juga sih. Oklis. Kombo dua. Cerot. Keluarin buntut mata tabinya. Jutsu berapa? Bola bulu tikus. Jutsu dua. Oh, dikasih trap gitu ya. Jutsu mamungkas. Mangkuk api kucing. Damn. Awakening. Sudah pasti ya. Ini mata tabi ya. Kucing buntut dua. Sant, kombonya ya. Jutsu pertama. Antaman api loncat. Jutsu dua. Tidak aman ya, seperti biasa. Jinchuriki ketiga, Rin. Oke, coba ya. Combo pertama. Buntut tiga dia.
karakter keempat. Combo kedua. Oke, kata sini deh. Combo ketiga. Caprot. Anjay. Jutsu pertama. Oke, dikeluarin kayu anjir logging. Jutsu kedua. Oh, dikasih trap aja, bro. Oke, coba jutsu pamungkas. Jinchuriki ketiga tuh namanya siapa ya? Diingatkan oleh teman-teman ya. Kita coba awakening ya. Jadi buntu tiga kah? Oh damn bro. Tapi Rin ini sebenarnya bisa ngendalin si buntu tiga ini gak sih bro? Kombo ya. Kura-kura tanpa kaki bro. Itu jutsu pertama ya. Jutsu kedua. Sudah masuk jadi ada ya. Oke, kita masuk ke karakter yang kelima. Yagura. Kombo pertamanya buka dulu bro. Kombo kedua. Keren gue Yagura ini cewek cuy. Cowok ternyata ya. Oh koral-koral gitu coy. Kombo tiga. Jutsu pertama. Hah? Oh, ada elemen. Elemen air kayak perisai gitu, coy. Ini jutsu kedua. Koral lagi nih, koral pasang. Jutsu bambu, guys. Meleduga, bro. Awakening. Dang bro. Sama kayak Rin sih kayaknya. Sama bro. Tidak jauh beda ya. Yes. Next. Oke, kita masuk ke Roshi. Buntut 4 guys. Si monyet Son Goku. Combo pertamanya. Gokil juga cuy. Badannya jadi lava-lava gitu. Combo kedua. Oke. Combo ketiga. Elemen lava ya. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Oh, dari dekat ya. Keluar begitu. Oke, trap gitu ya cuy. Jutsu bagus. Meleduk jadi Son Goku cuy. Lalu tangannya menjadi lava dipanaskan. Lalu letus gunung cuy. Meleduk. Anjir, awakening. Damn bro. Buntutnya gurita ya? Apa sih itu? Combo pertama ya. Das. Combo pertama sama keduanya beda ya guys. Coba yang ketiga. Ada combo tiga kah? Oh tidak guys. Jutsu pertama. Dramingo. Kayak ngamuk gitu ya. Dam 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 dam. Yang kedua pastinya Bijudama ya. Oke, kita masuk ke karakter ketujuhan ya. Ini buntut 6 guys. Combo pertamanya. Gue gak tahu Bijunya tuh bentuk apa coy. Paus juga kagak, kuda kali ya. Combo kedua. Oh, dikatasin gitu ya. Ada uap uap. Combo dua. Combo tiga. Dijatuhin gitu. Jutsu pertama. Formasi ledak, apa itu? Oh, kita harus dari dekat sih. Jutsu kedua. Rider kick bro. Jutsu pamungkas. Cok. Damn. Kuda ya, kuda guys. Lebih ke kuda sih. Oke, kita coba awakening-nya. Udah sih cowok. Kenapa gue bilang paus bro? Gue lupa dia punya kaki anjir. Itu kombonya ya. Tidak begitu spesial. Beda coy. Satu sama duanya beda coy. Oh gede sama guys. Jutsu pertamanya. Oh dia maju. Cat 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 cat. Jutsu kedua. Ini sudah aman. Tapi yang
Oke, kita masuk ke karakter ke-8, Utakata ya. Ini buntut 6, guys. Si Siput. Si Siput pakai suling kah itu, bro? Combo pertama. Keluarin balon-balon ya. Jutsu pertama. Teknik gelembung. Jutsu kedua. Mendekat, lalu meledak. Jutsu bagus. Muatan gelembung, coy. Bijudamanya gelembung, coy. Iya gak sih? Awakening. Wah, serem banget, coy. Combo pertama. Oh, kill, bro. Dia ngeluarin cairan-cairan gitu terus di gelembungnya ngikutin, coy. Jutsu pertamanya. Oh, ngeluarin racun, coy. Utakata ini dari desa mana sih, guys? Jutsu kedua yang bijurama ya. Seperti biasa. Oke, kita masuk ke karakter ke-9, Vu ya. Nih, buntut 7, si capung ya, guys ya. Combo pertamanya. Cepet juga, cuy, dia. Ini dari desa mana sih? Oh, desanya si Kakuzu, guys. Combo kedua. Caprot. Rider kick, bro. Gokil. Combo ketiga. Di atas ini, sudah pasti. Apa itu? Keluarin apa dia? Kayak asap-asap gitu, cuy. Jutsu pertama. Kebasan sayap. Jutsu kedua. Rahasia, teknik sisik. Apa itu, bro? Jutsu. Pamungkas. Dang, bro. Gak sisik. Bajir jadi tornado, cuy. Madu. Awakening. Mencoba, mencoba. Kombo pertama ya. Rahasia teknik serangga sisik. Ah, apa itu ya, bro? Serbuk apa sih itu, bro? Itu jutsu pertama ya. Jutsu kedua. Ih, sudah masuk biasa. Next. Oke, kita masuk ke karakter yang ke-10 ya. Killer Bee. Let's go. Combo pertama. Combo kedua. Dang. Caprot. Yah, gak masuk, bro. Combo kedua. Damn, ada breakdance ya gitu, cuy. Tas. Jutsu pertama. Muter-muter gitu ya, cuy. Jutsu kedua. Bacrot. Ulti. Iya, gak kena, bro. Ulti. Pow. Larian. Segitu saja. Woi, kening. Bagai yaro, kuro yaro. Combo pertamanya. Jutsu. Jutsu pertama, aku sangat siap. Lihat. Jutsu pertamanya namanya. Aku sangat amat serius, the hell. Jutsu kedua. Tidak apa ya. Biasa. Next. Oke, kita masuk ke karakter ke-12 ya. Kushina. Sebagai pemegang buntut 9. Kyubi. Tas. Combo kedua. Combo ketiga. Pakai panci, bro. Damn, son. Jutsu pertama. Oh, dikasih trap gitu sih. Coba. Apa itu, bro? Tertimpa panci, anjir. Jutsu kedua. Memang, anjir. Mental, mentul, mental, mentul. Ulti terakhir. Tomat yang hancur. Meledug. Kita lihat awakening ya. Jadi Kyubi kah? Gacau, apa ini, anjir? Oh, mode rantai, guys. Combo ya. Jutsu pertama.
rantai. Itu kedua juga rantai ya. Next, kita masuk ke karakter yang ke-13, Yondaime. Ini yang udah megang Kyuubi ya. Udah ada setengah chakra Kyuubi di badannya. Chakra. Combo kedua. Dang. Oh, kan? Combo ketiga. Enggak atasin kah? Rasengan, boy. Jutsu pertama. Raisin dan Rasengan. Jutsu kedua udah pasti Rasengan. Dan kita ulti. Ha! Kill, bro. Ditangkap di Raisin. Ini Rasengui, bro. Belum duga. Kita coba awakening-nya. Damn, bro. Get that shit. Wah, anjir ke belakang gitu, bro. Mati. Combo pertama ya. Sama ya. Combo pertama, kedua, ketiga sama, guys. Jutsu pertama. Bangkeo, bangkeo. Kunai. Jutsu kedua. Kita masuk ke karakter ke-14, Naruto Buntut 9. Yang pick ya guys ya. Gak semua Naruto gue masukin di konten kali ini karena udah gue bikinin konten juga khusus buat Naruto. Oke, tadi combo pertamanya. Ini combo kedua ya. Ini gokil banget sih Naruto yang ini, cok. Link Kurama. Combo kedua, combo ketiga. Naikin, bro. Capra. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Meleduk Rasengan di Jurama. Ulti Pamungkas. Sesuaikan Jurama. Mental, mentul, mental. Ancur satu pulau, bro, itu mah. Awakening. Pertama ya. Combo pertama. Cabrot, bro. Ada combo kedua kah? Oh, sama guys. Jutsu pertama. Oh, auman besar ya. Blackrot. Kayak siapa ya? Si Son Goku gak sih? Jutsu kedua udah pasti. Oke, kita coba kombinasi jutsu dari Jinchuriki ini, coy. Berkumpul anjir 1-9, coy. Ditimpa buntut. Oke, kita masuk ke karakter ke-15, Obito mode Jinchuriki. Jinchuriki Biju. Jubi, guys. Sorry. Buntut 10 ya. Bacaran banget. Combo ke. Combo keduanya. Gila, bro. What the hell? Combo ketiga juga serem banget, cok. Jutsu pertama. Oh, keluarin kayu-kayu doang, guys. Jutsu kedua. Damn, bro. Pencari makna bumi hangus, bro. Jutsu babu. Asyik sekali nenek Chiyo ini. Kero. Dang. Awakening. Jadi itu dama gak sih, bro? Awakening. Jadi Jubi gak sih? Gila, bro. Oh, keluar pedang doang ya. Oh, yo, bro. Kombonya beda, guys. Kombo pertama tadi ya. Oh, sama, guys. Jutsu pertama. Sama, bro. Jutsu kedua.
gue sembang. Oke, kita masuk ke karakter ke-16, Madara Mode Jumbi. Emang tuh lebih cepat daripada Obito ya. Kumbo pertama yang udah serem banget tuh. Kumbo kedua. Wah, ditusuk gitu cowok dan Ezio. Kumbo ketiga. Jutsu pertama. Jutsu kedua. San. Jutsu pamong. Dead. Oh, limbo ya guys ya. Hujannya agak terlalu deras ya. Mah. Meleduk anjir Madara begitu bro. Kita awakening. Ada limbo-limboan. Kombo pertamanya serem banget bro. Oh my god, deh. Jutsu pertama. Spiral gitu sih. Jutsu kedua. Jutsu ketiga. Kill serem juga, anjir liat matanya cuy. Di tengah. Oke, kita masuk ke karakter ke-17, bapak dari segala Jinchuriki dan juga Biju dan Biju, Jubi apalah itulah ya. Langsung aja boy. Kombo pertama ya. Dia mau udah setara Kaguya gak sih bro? Kill bro. Itu kombo keduanya cuy. Kombo ketiga. Jutsu pertama. Tembakan gangguan apa itu? Mencari makna. Jutsu apa itu? Jutsu kedua. Petir langit boy. Pasti. Jutsu terakhir. Jangan petir petapa bro. Hancur co. Macam Saitama anjay. Awakening. Damn bro. Combo pertama. Sama guys. Jutsu kedua. Jutsu pertamanya Chibaku Tensei cuy. Yes. Jutsu keduanya. Udah ngunboku libas bro. Coba. Gills. Oke, kita masuk ke karakter yang terakhir. Karakter ke-18. Naruto mode. Mangkap ya, mode Rikudo. Cerok. Pertamanya udah serem banget. Kombo kedua. Oh my god. Kalau kombonya aja udah kayak jutsu bro. Jutsu pertama. Oke, Rasen Shuriken ya. Jutsu kedua ya Rasen Shuriken tapi biju lama bro. What the hell. Jutsu terakhir. Awakening. Dang bro. Kita peram ya. Sama kah? Sama guys. Sama kayak Naruto yang biasa ya. Yes. Biju nama. Oh, jutsu keduanya Rasen biju nama, guys. Oke, kita sudah menyelesaikan semua jutsu-jutsu dan combo-combo dari Jinchuriki di konten kali ini. Jinchuriki mana yang kalian suka? Tulis di kolom komentar di bawah kalau misalkan kalian suka
konten-konten seperti ini, boleh like ya dan subscribe teman-teman. Kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Mungkin bagi teman-teman ada yang saran segala macam, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. See you.